Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar laporan dari Faisal Krep jelang ditutupnya pesta olahraga dunia terbesar yang berlangsung di Prancis. Sekarang kita akan segera menuju Miranti Hirsman yang akan melaporkan apa yang terjadi di markas kita nih. Miranti, apa yang terjadi di rumah Garuda saat ini? Selamat malam Bagus, selamat malam pemirsa TV One. Saat ini saya berada di rumah Garuda dan di sini sejumlah atlet dan juga ofisial sedang bersiap-siap untuk mengikuti defile pada penutupan atau upacara penutupan pesta olahraga dunia terakbar 2024. Ini luar biasa dan atlet kita Rizky baru datang sekitar 45 menit yang lalu. Ia dan rombongan juga saat ini baru saja makan siang dan setelah ini mereka akan bersiap-siap untuk fitting baju dan juga menentukan baju yang mana yang akan digunakan dan juga untuk para atlet wanita dan official wanita saat ini tengah didandani supaya penampilan mereka pada defile acara penutupan nanti cantik dan ganteng semua untuk Indonesia. Mas Bagus. Ya, nanti itu kira-kira akan seperti apa sih defilenya? Apakah akan langsung biasa masuk ke dalam stadion atau mungkin ada gerakan-gerakan koreografi tersendiri gitu yang disiapkan oleh kontingen nanti? Ya, acara penutupan ini tentu berbeda dengan acara pembukaan yang megah dan sensasional seperti itu. Ini sangat berbeda. Acaranya lebih kecil, yaitu di Stadion Stade de France, di dalam stadion. Dan juga durasi acaranya itu juga secara resmi officialnya 2,5 jam. Dan mereka menjanjikan bahwa acara ini akan selesai pada pukul 22.30 waktu setempat. Karena besok itu hari Senin, sehingga itu sudah hari kerja lagi. Warga Paris tentu saja ingin agar pagar-pagar yang menutupi jalanan sudah bisa dibuka kembali sehingga mereka bisa bekerja lagi dengan normal. Dan rencananya memang ini masih rahasia bagaimana acara nanti. Okay. Tapi seperti kata-kata Abang Krep tadi dari Stade de France, acara ini melibatkan sekitar ratusan penari, para pemain musik, akrobatik yang akan tampil di sana. Dan jangan lupa nanti juga ada band-band asal Amerika dan artis terkenal yang akan tampil di situ seperti Billie Eilish dan Red Hot Chili Peppers. Wow. Tentu saja kita ya dan nanti kita akan tonton bersama bagaimana acaranya itu berlangsung. Tetapi bagaimana defile asal Indonesia nanti tampil ini juga masih dirahasiakan. Wow. Jadi kita ngelihat deh kisi-kisinya sedikit di sini, kisi-kisi sedikit di sana. Yeah. Mudah-mudahan nih jadinya cakep banget. Baik, Miranti, terima kasih untuk laporan Anda. Kita nantikan bagaimana closing ceremony nanti ya.